Pada episode kali ini, Abas Channel menghadiri acara bukber yang ngetren dengan istilah ngabuburit pada Ramadan 1442 Hijriah di Steak Kelopo, Sukoharjo bersama sobat-sobat IIM Surakarta Angkatan 89. Kesederhanaan itu tetap tampak meski berbeda status sosial, keceriaan tetap terpatri kuat di hati sebagai teman sejati, keramah tamahan mewarnai relung-relung kehidupan kita semua. Nah, seperti apakah keberkahan bukber itu? Ikuti video ini hingga selesai, di bagian akhir ada info penting bagi sobat semua. Sebelum lanjut bagi sobat-sobat yang baru menemukan channel ini, silakan untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, karena like dan subscribe itu gratis, serta apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dalam kesempatan yang baik ini, rasanya sangat sulit untuk membayangkan betapa masa kuliah itu telah berlalu. Marilah dengan niat yang tulus, kita jalin persaudaraan dan ukhuwah yang indah, sejuk, dan penuh kedamaian. Kita bingkai dengan penuh pengertian dan kesadaran, serta dilandasi nilai ajaran agama yang dirajut dengan iman dan takwa untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dalam menjalin persahabatan. Mantap. Kita bisa berkumpul di warung Steak Kelopo. Warung Steak Kelopo ini mungkin yang lebih baik dari kita, untuk kita, dan kembali ke kita juga. Selanjutnya pada sore hari ini akan ada sedikit siraman rohani. Kalau Pak Bufikah bawa es buah, berarti siraman es buah untuk dari usaha kita, Ustaz Nur Hadi. Ini bukan orang lain, tetapi saudara kita juga, teman kita juga, orang mabak lulu kita. Kepada beliau kami tertanya apa benar itu. Dalam doanya setiap sore, pagi, siang, malam, beliau itu berdoanya cuma satu, ya Allah jadikan saya dan kamu yang miskin. Ini doa kembali atau doanya lain juga. Nah, itu yang belum sukit. Kurang mungkin Allah itu minta Allah minta dijadikan hamba yang miskin. Sampai satu saat ketika terjadi perang Tabuk, para sahabat yang waktu itu sedang menanti panen raya, panen kurma, karena perintah dari Rasulullah untuk berperang di medan laga, maka para sahabat meninggalkan seluruh tanaman-tanaman yang begitu menjanjikan untuk panen raya. Karena perangnya beberapa waktu, minggu itu, setelah selesai perang dengan kemenangan, para sahabat kembali ke rumah, ternyata melihat kurma-kurma yang mereka tanam itu banyak yang sudah jatuh, yang sudah busuk, akhirnya ya sudah kurma itu tetap dipanen. Didengar oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, wah ini kesempatan saya untuk menjadikan saya itu miskin. Wis, insya Allah ini jalan saya untuk menjadi miskin. Maka Abdurrahman bin Auf ini mendatangi para sahabat anak, para sahabat-sahabat yang itu ya panen itu. Ditari, kamu juga lihat kurmanya. Ya, tak berani. Wujudnya kayak ini kok panggil. Sudah, jangan khawatir. Tak beli dengan harga kualitas kurma yang terbaik. Kalau sudah gosok mungkin harganya sekilo paling hanya 20 ribu. Tapi ketika kurma itu datang dan bagus itu bisa 100 ribu. Ya, tak beli dengan harga yang paling tinggi, dengan kualitas yang paling baik. Nah, ini memang tujuannya
ngetoknya duitnya aturan laut dan dari miskin ya, beli semuanya, semua syarat dibeli semua sampai di gudangnya beliau, gudang kurma itu melimpah kurma-kurma yang sudah membusuk karena terlalu lama tidak dipanen karena ditinggal perang. Singkat cerita, ada informasi penting yang datang dari negeri Yaman. Ketika itu salah satu raja itu sangat kebingungan ketika mencari obat, yang ketika waktu itu ada wabah di mana obat itu tidak ditemukan. Sampai akhirnya raja mendapatkan informasi bahwa obat dari wabah yang melanda rakyat negeri Yaman saat itu adalah kurma busuk. Ini skenario Allah itu seperti itu. Nah, maka ini ada informasi ternyata di Medina itu ada satu orang yang sedang mengumpulkan kurma-kurma busuk dari para penjual. Makanya berangkatlah rombongan raja dari Yaman itu untuk mendatangi Abdurrahman bin Auf di Medina. Singkat cerita, untuk minta supaya kurma-kurma yang sudah busuk dibeli, bukan main belinya, harganya dibeli dengan harga 2 kali lipat. Ya. Terus dipaksa, pokoknya kudu betul, tak tukunin 2 kali lipat. Akhirnya seluruh diangkut ke Yaman untuk obat wabah yang ketika itu terjadi, kemudian jadilah Abdurrahman itu tidak jadi miskin. Alhamdulillah melimpah hartanya. Jadi dunia jatuh miskin, kita mari ini senangkan. Di dalam acara Buka Bersama, pengajian dan Buka Bersama, ini tak pas di grup itu ada hidangan souvenir. Ini ada souvenir, oh coba nanti ambil satu-satu, di situ sudah ada nomornya. Terus kalau yang tidak dapat, ya di situ ada kata-katanya. Jadi baca. Karena belum beruntung. Oh gitu. Kakaknya udah juga. Terima kasih lo. Lo. Bisa dibuka. Sururi gak salah. Selamat datang Bu Askaria. Ini sering saya coba terus Bu Askaria itu gak pernah komen. Alhamdulillah ini datang berdua guys. Dan lagi yang masih membawa dompet mungkin lupa menyerahkan ke sini, masih ditunggu di depan. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Ini saya dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Pada dasarnya silaturahim adalah ungkapan berbuat baik kepada kerabat, sesuai dengan kondisi orang yang menyambung dan disambung, baik dengan harta, bantuan, kunjungan, menebarkan salam dan sebagainya, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga posisi silaturahim dalam perspektif Al-Quran begitu tinggi. Setelah Allah menciptakan semua makhluk, maka rahim pun berkata, inikah tempat bagi yang berlindung dari terputusnya silaturahim, menyambung silaturahim. Allah menjawab, benar. Tidakkah kamu rela bahwasanya aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskanmu? Rahim menjawab, tentu. Wahai Rob, Allah berfirman, itulah yang kamu miliki. Setelah itu Rasulullah bersabda, jika kamu mau, maka bacalah ayat berikut ini. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Al-Quran Surah Muhammad ayat 22. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari.
Keberkahan silaturahim itu salah satunya adalah diberikan rezeki yang melimpah, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Nur Hadi saat memberikan pengantar buka bersama. Guna mewujudkan silaturahim sobat-sobat IIM Angkatan 89 ini, akan diadakan pertemuan berkala, yakni triwulan atau 3 bulan sekali. Demikian, resume akhir yang disampaikan Ketua Pelaksana, Ahi Sufyan, kepada sobat-sobat yang hadir. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih, semoga membawa berkah bagi kita bersama. Yeah.